orang-orang bersenjata yang diduga sebagai kelompok Islamik Fulani menerobos masuk ke sebuah gereja Katolik di barat daya Nigeria, melepaskan tembakan dan meledakkan bahan peledak saat jemaah merayakan misa pada hari Minggu Pentakosta, menewaskan sedikitnya 50 jemaah, termasuk wanita dan anak-anak. Saksi mengatakan orang-orang bersenjata, yang diyakini sebagai penggembala Fulani radikal, masuk ke gereja menembak tanpa pandang bulu ke arah jemaah dan meledakkan dinamit. Hal ini terjadi karena perang komunal antar suku, yang sepanjang tahun lalu menewaskan ribuan orang. Dan kawasan ini juga rawan dengan ketegangan agama. Tepatnya antara para peternak yang umumnya merupakan suku Fulani yang beragama Islam dengan mayoritas petani umat Kristen. Mari kita jaga Indonesia, jangan sampai terjadi seperti di Nigeria.